Hello, welcome back to channel Aman Azhar. Memandangkan kita masih dalam bike yang berlima, tapi hari ni Amir dia terpaksa cuti, dia nak ada hal dengan family dia. Tak apa. So hari kita akan buat konten menarik. Sebelum kita start, kita panggil 3 orang yang comel-comel kat sini. Kita ada Tenya, kita ada Masha, kita ada Aira. So, apa yang kita nak buat hari ni, kita akan bagi tahu benda yang menarik dengan pakaian diorang. So korang nak tahu? Let's get started. So hari ni kita akan start untuk masak. Okay, jadi kita akan bagi 2 team. Kita akan buat, orang kata apa, pilih. Sebab saya sama ada dengan Tia ataupun Masha, ataupun Aira, Masha dengan Tia. So kita akan masak nasi goreng Pattaya. Jadi untuk host hari ni adalah kita akan bagi kita punya orang lain untuk host. Kita akan rasa masakan lebih adil. Jadi game kali ni kita akan start masak. Latalila tai lain. So Tia dengan Aira. So kita akan start masak hari ni. Macam mana, korang pandai masak tak? Jom kita lawan. Let's get started lagi. Saya akan kacau telur 2 biji ni. Bukan. Dah masuk belum. So, kira saya akan kacau telur ni. Nasi goreng Pattaya daripada kami adalah daripada masakan Italias. Pecah telur memerlukan skill. Lagi je nak goreng-goreng. Mana mana suruh? Gapu. Okey. So, sudah ajaib. Jadi. Banyak tak? Dia ni saya macam potong carrot. Cantik geng. Telur. Bukan senang nak pecah telur zaman sekarang. Telur naik harga geng. Kalau tak mampu jangan beli telur. Macam ni ayat dia. Ni alright. Janganlah gitu. Hasil saya potong keluar yang depan. Cara korang potong carrot adalah macam ini. Okey, masa dia macam ni tau. Oh, okey. So, saya dah kacau sampai telur dadar saya dah berbuih. Sama bila nak habis? Pandainya Aaron ni. Tak gaduh je. Nak cepat ke nak lambat? Nak biasa je. Okey, nak biasa. Apa dah buat? Api? Ya. Untuk apa kita bertemu? Okey, Aaron panaskan minyak. So, sekarang panaskan minyak? Panaskan minyak kau? Slow sikit. Saya kan, kalau orang nak cepat dia buat macam ni. Allahu Akbar, tanya terkejutnya. Minyak ni sikit kuat ke banyak ke sikit? Macam. Awak ganas. Masak ke bergaduh tu. Sebanyak minyak ni banyak ke sikit? Kalau tak menang kau tengok banyak ketuk. Kau dah sini. Nak tahu. Okey, tutuklah. Enggak takut. Takut takut. Tak minyak. Tak minyak. Okey dah. Takkan dah. Weh, dah. Dah ke? Janganlah. Alah! Tak pernah masak ke rumah? Kata pro. Ini cara tumbuk. Marvelous, marvelous. Oh, bukan telur, taruh telur. Kan. 12 seconds later. Over lah. Masha, apa perasaan Masha? Masha. Apa perasaan Masha tim bersama Amar Nazahan? Tim bersama Amar Nazahan. Rasanya aman. Rasanya macam ni. Macam tak pancing. Alright, hujung Masha dah siap dah carrot yang suci jernih. Yes. Berharap suatu saat. Kau tak acuk ni. Tanya Ica Ibu cili kisah. Tu dah banyak dah tu. Aira lagi ke? Aira merajuk ke? Taklah. Aku nak maju orang telur. Eh, ayam tu pinjam sikit. Ambil ya, ayam banyak. Gaul-gaul, saya akan gaul, okey? Ayam pun nak pinjam. Okay. Nanti separuh masak. Nanti kena pulang balik. Pasti kena pulang balik sana. Okey. Setelah itu, tak panas lagi? Dah, dia kat rumah. Jadi asbun material untuk masak kat rumah. Kalau ada kakak-kakak kan yang singgah. Okey, taruh telur. Bukan? Belum. Oh, belum.
Jami memang menggalakkan dalam segi minyak yang lebih sebab kolesterol tu penting. Kita rakyat Malaysia ni memang minyak memang tak boleh lari lah. Banyak sangat minyak ni. Banyak gini. Yeah. Saya tak nak ambil gemuk. Aaron apa? Bawa bawang. Itulah baik. Jom minyak bawang kita. Apa lagi masuk? Apa lagi? Sos, sos, sos. Besar-besar ayam saya sebab Amir suka ayam besar-besar. Sebab nanti dia kecil juga ayam ni. Pandainya Masya Melo. Melo. Saya kalau buat masak ni cara biasa. Fatihah air dulu. Kadang saya bangun pagi sediakan breakfast untuk mak ayah saya. Itu kalau saya di rumah. Saya biasalah macam ni. Tapi sejak saya mempunyai pekerjaan, saya jaranglah balik. Cuma ada balik, kadang-kadang pagi saya memang masak untuk adik saya. Pakat buat spaghetti carbonara. Itu easy sangat. Bolehlah nasi ni kan? Tak apa, kita tumis dulu. Kita tumis dulu. Cincau ya? Cincau ya, rosak. Okey. Lagi. Ya, tak apa, kita masak je. Kita tumis je dulu, biarkan. Nak tambah ayam ke tak? Ada suka ayam? Saya suka awak. Ayam ni biasa dia cepat sikit tau. Ayam ni kira dia tak lama masa. So, sebelum kita hitam, baik masa sepan. Tak, bubur semua. Bubur macam dua orang makan. Okey. Alright, cantik masak. Bun, okey. Tu orang kata apa, pasti sedap. Ya, cukup rasa pasti sedap. Banyak sangat. Pasti ke? Nasi ke tu mana? Saya biasa. Siapa masak nasi ni? Beli saja nasi pun beli. Alright. Bagi aku. Bubur je lah. Macam banyak. Ayam ni masak tu tak tu. Ayam cepat. Api dah kuat dah tu. Cepat je. Nak masak ayam dalam dia tak kuat. Saya rasa saya lupa bubur. A few minutes later. Besok saya bagi ya. 5. Dalam ni ya? Dalam ni. Pedas. Pedas bubur gula. Ah, dari pinggan, Am. Dari pinggan. Apa yang nasi, Am? Pinggan. Am ni simpan syen tau. Korang siap. Hebat sekali, An. Ya, Am. Dia dah siap dah. Oh, kita kena ubah dekat mangkuk. Kalau tak ada, dia pas saya. Tapi sekarang... Am, tolong ambil. Awaklah, Am. Banyak betul minyak dia, eh. Kolesterol dia kata. Panas. Tak ada daun bawang ni. Tawar. Ikut kari ni. Oh, terima kasih. Bagus ni kerja. Eh, asal macam ni, Am. Telur dia. Panas minyak. Minyak tak panas lagi. Itulah. Cakap banyak-banyak. Tak nak. Apa, Am ni? Okay, so ni first time macam masak telur. Oh, ayolah, tak ada mangkuk aku. Tak adalah. So, you nak pinggan tu? You nak pinggan tu? Comot. Tak apalah, kita pakai pinggan je lah. Lepas tu buat tebal-tebal lagi, boleh buat sok ni. Alah, ingat dua ni cukup. Cepat tak? Am kan dapat telur, dia function eh. Ah, apa tu? Pecah! Bukan! Koyak-koyak. Aduh. Terabur, innalillah. Sini, tekan pula, tekan pula. Sini, tepi, tepi. Saya dah tahu, saya dah tahu. Okay. Dah buka dah kan? Dah. Macam sama je. Masya. Okay, tak apalah. Kita start di atas dia. Hebat, hebat. Tak apa, letak je. Nanti kita balik. Ayolah. Tak, tak, tak. Api tutup dulu lah. Ayuh. Kau panas tangan. Okay. Oh, jangan terkeluar. Mana dah aku kena buat nasi goreng pataya. Nasi goreng dalam pataya kena, ha? Faham. Atas tu aku letak je. Ah, betul juga.
Mana minyak kita? Pakai minyak sikit saya je. Saya dah beritahu dah. Telur lebih. Aku dah beritahu dah benda ni. Saya tak pernah buat masak nasi goreng pataya. Tak apa yang tak pernah. Aku tak pernah. Aku pernah masak nasi goreng tapi tak pernah masak telur untuk nasi goreng tu. Masak oh, telur pataya pernah, tu. Aku pernah masak telur. Dia tu. Yelah kak. Kau jenis. Dalam tinggal nak pergi eh tak nak, kita balut atas dia, kita balut dalam kuali. Tak pernah buat pataya punya telur. Cincap buaya. Cincap buaya. Cincap buaya. Okey, aku sini yang macam ni. Cincap, bismillahirrahmanirrahim. Bunda ni, tengok dulu. Hitam. Bunda apa? Tak payah balut tak apa tak? Buaya, ya sikit buaya. Tak apa lah. Cover sikit. Waktu kita kena ambil bulat tu. Amir, tak payah balut buat ni. Ya apa ni, betul putih ni. Jadi saya komplain. Oh, jangan ni. Saya komplain. Ada takut. Buat saja jadi saya. Mana sos punya bekas tadi? Peluh-peluh aku masak. Ha, dia orang sama macam saya. Sama eh? Ya, dia buat minyak nak. Aira boleh? Aira boleh? Aira go? Aira go, Aira? Oh, boleh lah tu. Mantap. Woo, waras. Gitu. Weh, tapi okeylah tu. Eh, bisik-bisik. Jangan. Hah? Mic kat situ tu. Orang dengar. Aduh, cepat-cepat nanti nama habis masa. Tiga. Apa lah? Apa ni? Tadi kata tak nak pasal. Kita punya tak sayang. Kita punya tak sayang. Kakak, orang dapat dulu. Aku ni punya kesian yang nak buat macam tu. Dah, tak tahu. Wow. So, kita dah habis. Jadi, kita akan letak untuk montage. Kita akan tunjuk dulu makanan kita yang pertama. Okay. So, kita akan bagi Amir Noor Azman untuk rasa taste kali ni. Jadi Amir, kau kena pilih antara kami berdua siapa yang kau nak rasa dulu. Tak mungkin. Dia bisa tak rasa yang Amir sama ni dulu. Dah boleh rasa? Dah rasa yang mana dulu. Saya akan rasa yang ni dulu. Tak masak. Masak. Nak gaji lebih lah cakap. Okey, bismillah. Nama dia adalah Amir Handsome. Ini daripada Italia Soale Carbo. Tulis ni ni. Tak, Italia Sarbo Salakam Kumpum. Saya rasa sekarang. Tim sebelah. Nasi tak ambil telur je lebih. Tinggi sangat emosi dia. Pok tanam. Rasa nasi bukan telur. Macam dekat kedai kan? Tak tahu, tak rasa. Masih am cakap. Ayam macam tak masak. Dia terus kok, dia terus weh. Dia terus cakap. Saya terus. Takutlah juri ni. Nasi okey. Ayam ni kurang masak. Apa am? Lagi 5/10 eh. Awak ni rate mak kilau ke mak tanya. Okay, saya akan try yang ni pula. Cakap tak tanya ke nasi goreng apa ni? Okay, nasi goreng apa ni? Nasi goreng pataya Starbucks. Amir Maivi. Amir Maivi. Nampak dia ada unsur-unsur yang meragukan ke situ eh. Pelik je rasa ayam ni. Okay, ni roti canai. Telur dia nampak bagus ya. Telur nampak bagus mula. Ini. Apa telur nampak bagus ya? Saya dah tahu lah siapa pemenang. Dari segi luaran eh. Apa yang kita nampak, tim ni yang lagi bagus lah. Tapi, dari segi rasa dia, pemenang adalah ni. Yeah! Yeah! Kau nak aku tolak gaji ke? Alright, kita dah habis video kali ni. So, kalau korang suka, jangan lupa untuk like, subscribe and share. Lepas tu, kalau korang nak tengok kita masak apa, just komen macam biasa, kita akan tengok masak apa. Kali ni kita santai saja. Okay, bye semua. Bye. Bye.